hujan. Hujan, ngantuk. Gimana caranya biar melek ya? Kopi. Nah, ngopi. Tapi gua enggak bisa kopi. Kenapa? Ada maag. Maag gitu. Biasalah. Lambung orang susah. Nah, biar melek lagi selain kopi ada obatnya lagi. Modis ZX. Nah, ada lap. Habis di lap. Jadi, yang udah ngikutin kita di Instagram yang kemarin, ini hasil kita modif dan udah beres, udah semua tinggal gaspol pulang. Nah, apa aja udah kepasang? Enaknya dari mana dulu nih? Dari apa? Dari Bandung? Kejauhan. Oh ya dah. Dari anjir gue lupa apa sih diubah. Oh ya dari atas dulu deh. Dari atas di kokpit itu udah kita pasangin. Yang kanan dulu ya, karena Sunaroso dari kanan. Mantap. Yang kanannya udah kita ganti master remnya pakai ACS 19 Corsa Corta. Jadi ini kenapa pakai yang gede? Karena mungkin nanti kalau part 1 udah rame, part 2 mau jadi double disc. Anjay. Hashtag jajan manja. Oke. Tetap gede di sini. Jadi ini udah pakai ACS 19 Corsa Corta yang udah ada muatnya dari normal, sport dan racing. Jadi udah fully adjustable. Udah sesuai dengan preference drivernya atau yang buat ridingnya. Mau segimana agresifnya ngerem, itu bisa diatur. Tabungnya udah kita ganti pakai KTC. Bracketnya udah pakai WR3 karena udah paling adjustable banget. Selang tabung remnya udah kita pakai dari Ariete yang warna biru. Udah gitu sebelah kiri. Kanan beres, kiri. Kirinya kita udah pakai Akosato lever clutch. Kalau di ZX25 udah ringan, nambah ringan. Makanya kita kasih yang lebih. Aduh, ini enak banget ini. Cuma satu jari. Tuh. Satu jari. Klingking bisa enggak ya? Oh, klingking gua kecilan. Tapi bisa. Tuh, bisa. Klingking gua bisa. Jadi itu dapat. Aduh, jadi kotor lagi. Sorry Om. Jadi udah kelihatan banget ntar kalau misalnya mau touring jauh, mau macet-macetan, udah nggak ada tuh yang namanya pegal-pegal di kiri lagi. Udah, aduh, kopling berat nih, udah nggak ada lagi. Kita omnya mau pakai yang warna biru karena konsepnya ini mau jadiin KRT tapi ada aksen birunya yang lebih manis. Makanya kita pakai biru. Aku satu lever clutch. Break azan dulu. Tadi break maghrib dulu, isoma dulu, karena lanjut lagi. Habis dari atas, merembet dulu ya. Karena ini juga hal kecil yang gak kelihatan, tapi ngaruh banget. Apa? Selang hem, hail, performance yang udah braided. Omnya pengen pakai yang lebih kalem, jadi gak kelihatan. Maksudnya gak yang eye-catching banget, tapi fungsional. Jadi kita pilihin hal performance-nya warna karbon, jadi dia ada serat-serat karbonnya. Kalau di terang-terang kayak ini dia baru kelihatan nih karbonnya. Jadi lebih clean, lebih manis, enak dilihat. Begitu ke bawah nih, soalnya yang bagian belakang bawah ini agak lebih wah lagi. Nah, jadi yang suspensinya kita ganti pakai RPM suspension. Jadi dia full adjustable, udah tabung reservoir pisah. Jadi udah paling enak banget. Lu mau nyeting gaya berkendara yang agresif, mau lu yang mau diempukin lagi, itu semua bisa karena dia fully adjustable. Udah ada style rebound, compression, dan lain-lain. Jadi udah semua disetting. Knalpotnya juga. Kalau ZX25 kan bawaannya dia halus banget ya. Makanya kita ganti pakai Acrophobic full system exhaust. Ini kemarin lupa kita nggak videoin, soalnya kita udah kita pasang dari kemarin. Udah yang si muffler-nya dari karbon, full titanium. Udah gitu, nah karena knalpotnya, pipe-nya masih kelihatan gede, jadi masih dekat-dekat sama kaki. Kita pasangin exhaust protector, bahannya karbon, Kevlar. 100% bisa melindungi kaki kita dari panas, apalagi yang sering-sering knalpotnya dia di atas kan suka pada kena ya, contoh di kaki gue udah korban nih ya.
Makanya kita kasih exhaust protector dari Prospeed. Jadi jauh lebih enak lagi buat dipakai. Siapa tahu tadi jalan kaki nempel manja lah sama knalpot. Lagi pengen silaturahmi gitu kan, kulit ketemu knalpot kan, anget banget ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita kasih protector. Udah gitu apalagi nih? Nah, mungkin itu dari part satunya. Karena mungkin kita part 2 bakal ada yang diubah-ubah lagi. Ketinggalan kecil. Kita kasih juga fuel cap-nya pakai quick release. Jadi enggak perlu cabut kunci buat ngebuka si tangkinya, cukup pakai tangan ini aja. Dia langsung bisa kebuka. Ya kurang lebih kayak gitu. Buktinya dia lebih aman. Hanya orang yang tahu aja yang cara bukanya. Makanya ini cocok banget buat dipakai di motorsport, apalagi yang mau fast fueling, jadi lebih gampang lagi gitu. Mungkin baru segitu yang dimodif. Jadi untuk selanjutnya mungkin bakal ada lagi yang diubah. Jadi tetap stay tune terus di YouTube channel kita di Dane Motor. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Dane_Motor. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Share mah tidur ya, share. Supaya kita bisa mengembangkan vlog ini dengan lebih baik lagi. Thank you, bye-bye.